Sakit tulang belakang, tak boleh rokok, tak boleh sujud. Pergi muka surat 35. Ini perenggan atas sekali. Sekiranya seseorang itu mampu berdiri dengan bertekan ke atas sesuatu, atau mampu berdiri di atas dua lututnya, maka dia wajib berdiri sedemikian kerana itu yang mudah dilakukannya. Cerita macam ni tuan-tuan. Kalau dia independen, dah baca tu saya jelaskan lah ya. Kalau dia independen berdiri macam ni, ha, ni tak ada apa-apa kan, sandi Allah, dia tak mampu. Tapi kalau ada ni, Allahu Akbar, kena letak situ kan, ha, dia mampu, maka dia tak boleh duduk atas kerusi, dia wajib berdiri. Ada ok. Atau dia kena gaut, kalau dia berdiri kat tapak ni tak boleh, tapi kalau dia tekan lutut dia ni, dia luruskan ni, dia luruskan kaki dia macam tu, tekan kat lutut ni, lurus macam tu, Allah, dia boleh, maka dia wajib macam ni. Bukan sunat ni, sebab nak buat rukun berdiri, supaya rokok, nanti dia rokok macam tu, sami Allahu liman hamidah, supaya dia boleh sujud dengan tujuh anggota tadi. Kalau dia duduk atas kerusi, nanti dia sujud, dia tunduk macam tu, batal solat dia, sebab dia mampu sujud. Tiba-tiba dia tak sujud ke bawah, boleh eh? Okay, lagi baca tulang belakang tak jumpa ini. Ni baru jumpa. Atau seseorang itu mampu berdiri tetapi tidak boleh rokok atau sujud kerana sakit belakang. Siap jawab tuan? Kitab ni tuan-tuan dikarang tahun 900 Hijrah dulu, dah 500 tahun dah. Syarah kepada kitab yang dikarang tahun 600 Hijrah dulu, dah jawab dah sakit tulang belakang ni. Soalannya hari ni kan, itulah ceritanya ulama dulu Ustaz. Dia mengarang tu tuan-tuan dengan ilham Allah Ta'ala. Dia tak ada royalti, tak ada sagu hati RM300, tak ada apa. Dia memang tulus, dia nak bimbing umat, ulama tu. Sebab tu kita rujuk kat dia. Zaman sekarang lain, ada kepentingannya, nak jual kopi lah datang masjid, package umrah dia lah, dia dia tak bulat ikhlas dia. Alhamdulillah lah tu yang kami takut, kami ustaz-ustaz ni takut yang tu, takut niat tu dia tak 100% ni. Baik tuan-tuan, sakit belakang yang menghalangnya daripada tunduk, maka dia wajib solat berdiri. Dia rokok dan sujud sekadar kemampuannya dengan menundukkan belakangnya sekadar mampu. Hukum ini, ok, itu dalilnya. Gini ceritanya, dia kena ngereng, membelakangkan ustaz. Saya berdiri, ok, angkat tangan ni, kalau diangkat nanti nerve dia efek, dia tak perlu angkat sebab angkat ni sunat. Sebab tu jangan sebut angkat takbir, kita sebut angkat tangan, lafaz takbir. Lafaz takbir rukun, angkat tangan sunat. Okey, Allahu Akbar, baca iftitah, okey, dia boleh berdiri, Fatihah, surah, kemudian rokoknya Allahu Akbar, ikut mampu dia, cumanya reservekan sikit untuk sujud. Kalau maksimum dia mampu macam ni, rokok dia macam tu, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, Allahu akbar. Maksudnya ada beza dia punya rukuk dengan sujud, ikut mampu dia. Okey, baca bawah lagi. Sekiranya dia tidak mampu rukuk dan sujud dengan menundukkan belakangnya, maka dia boleh menundukkan tengkuk dan kepalanya. Ha, tuan-tuan, tetap kena berdiri, tak boleh duduk. Okey, Allahu Akbar, habis tu, Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdih,
tiga kali kan, sami Allahu liman hamidah, dia angkat kepala dia tu sujud, Allahu akbar, dia lebihkan sikit. Tak boleh duduk atas kerusi. Tahiyat at-tahiyyatul ya, postpone sebab nak habiskan ni. Sekiranya tidak mampu juga, dia boleh mengisyaratkan dengan matanya untuk rokok dan sujud. Jadi tengkuk pun sakit, maka dengan mata je. Dia downkan mata dia sikit, rokok, angkat balik entidal, sujud, down habis. Dia punya zoom, dia punya zoom mata. Ya, tengkuk tak gerak. Berdiri wajib. Okey, sekarang ni cerita tahiyat macam mana pula, sebab dia kebetulan pula dia sakit lutut pula kan, tak boleh nak turun bawah kan. Okey, jom perlengkapan bawah sekarang ni. Sesiapa yang hanya mampu berdiri dan berbaring, maksudnya dia tidur malam tu baring kat katil, berdiri boleh tadi. Okey, tidak mampu duduk, maksudnya nak patah lutut memang tak boleh, cannot lah, nak turun ke bawah tu pun tak boleh lah. Okey, maka dia hendaklah berdiri bagi menggantikan duduk. Jadi duduk dalam sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, diganti dengan berdiri. An-Nawawi rahimahullah tahun 600 Hijrah berkata dalam kitab Ar-Radah daripada Al-Baghawi tahun 500 Hijrah. Ini tadi Imam Al-Baghawi yang saya sebut tadi. Dia bezanya lebih kurang 80 tahun Ustaz antara Imam Nawawi dengan Imam Al-Baghawi. Dia mengisyaratkan sekadar mampu untuk rokok dan sujud serta membaca tasyahud sambil berdiri. Allahu akbar. Allahu akbaru kabira. Bismillah, bismillah waladdallin wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ini jenis tengkuk ni. Ya sami Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tiga kali. Kemudian bangga, Allahu akbar rabbi firli warhamni wajburni, Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar attahiyyatul mubarakat, sami berdiri. Tangan ke depan lah. Tangan ke bawah aja. Illallah tu, asyhadu an la ilaha illallah, isyaratkan wahdaniyah ni, isyaratkan satu ni. Ini wahdaniyah tu, ni tauhid, tauhid satu. Itu cara. Itu cara orang yang uzur sakit belakang, sakit tengkuk, yang cedera lutut ni, yang itu cara solat ni. Ini belum ada lagi. Ni kerusi ni belum ada lagi. Bukan maksudnya tak ada kerusi ni, belum lagi. Dia ada kategori khas, sikit je golongan yang ada kerusi ni. Okey tuan-tuan, ingat tau, ilmu bukan daripada Ustaz. Ilmu daripada Allah Ta'ala melalui ulama' ni. Dua nama ni, belakang ni ada dua nama ni, mereka lah yang membimbing kita. Ustaz menyampai je. Ustaz tolong tunjuk je ilmu tu kat mana, perengan berapa je. Itu fungsi Ustaz lah. Jangan kata, wah Ustaz alim lah, apa soalan dia bila jawab. Tak, yang alimnya dua nama ni. Sebab tu kita letak nama tu. Ustaz, nama Hasnan tak ada. Kalau buku yang coklat ni tak ada nama saya. Sebab kita tak nak orang kata, oh dia banyak ilmu dia. Kita pindahkan saja. I'm as a bridge. You put your foot on my back to cross the knowledge from Arabic to Malay. That's just itu je fungsi kami. Jadi kami pun sama-sama dengan tuan-tuan lah, tak ada ilmu pun sebenarnya. Semuanya kita membaca, jadi nampaklah jawapan tu. Baik.